sambutan dan pengarahan dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Dodi Sudrajat Abdurrahim, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengurus, Pak Chairman langsung dari Jakarta. Mohon, Mbak, mohon. Yang sudah datang Pak Edwin dan rekan-rekan yang berdinas, Pak Rudi, Pak Denny, Bu Uci. Dari IKOPIN juga, Pak Prajaknya dan rekan-rekan yang lain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini, alhamdulillah, kita bisa bersama-sama bersilaturahim. Saya juga masih di berlanjut ke rapatnya dengan DPRD tadi awal. Saya nyuri waktu ke sini ya untuk inilah, untuk memotivasi rekan-rekan. Yang penting kita di gedung sate. Tepuk tangan cuaca. Jadi janji saya udah dipenuhi, hutang saya udah dipenuhi gitu kan. Rapat sebenarnya udah sekali di sini ya, nanti ke depan diagendakan lagi. Jadi itu. Dan rekan-rekan, saya juga masih merangkap di dinas di sana, jarang pun aku di sana, kebanyakan di sini. Tapi kerjaan di sana dibawa ke sini. Kan? Dan saya pindah ke sini pasti gara-gara salah satunya ABCGM. Itu kan jadi kita jadi ABCGM sekarang masuk ke dinas sate, dilantik di sini. Mau apa lagi? Ya, tinggal lanjutin. Nanti saya mau dorong operasinya. Operasinya Pak Jelis nanti pagi. Barusan juga kita alat dengan itu. Nanti kalau saya bicara cerita tentang sekarang, kegiatan sekarang. Yang DPRD, Pak Pansus. Itu untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Tapi tadi masih awal Pak di cerita tentang makro, maju pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nanti kita akan kalau masuk saya sudah siap ya, poin-poin yang penting. Jadi rekan-rekan ini adalah alhamdulillah kita bisa berada di sini bareng-bareng kita tetap kompak. Terus saya mendorong rekan-rekan masuk ke WJS-nya. Tugas saya adalah operasi WJS-nya harus jalan, digitalisasi, harus modern dan sebagainya. Begitu kemarin dari Pak Agung ya Pak, masih berkabung Pak Edwin ya. Itu kan cerita tentang suntikan dana untuk unicorn Pak Soherman. Kecuali beli-beli nggak ada kan. Ada Bukalapak sudah masuk, Tokopedia, terus Gojek, dan Traveloka itu sudah kepemilikannya orang lain dibahas. Jadi kita itu di misalnya di sektor pertanian, petani udah gak menarik lagi, Pak. Kita jadi buruh tani. Karena orang-orang kreatif, Jawa Barat punya orang kreatif. Selalu bikin produk-produk kreativitas, yang lebih kreatif lagi ya investor-investor yang triliunan uangnya. Terus orang kreatif kita mau jadi tersisi lagi kayak gitu. Makanya harus ada kerjasama yang kuat di antara ABCGM ini. Kita udah bikin kekuatan yang luar biasa mulai dari kecil lah gitu. Kalau mau jadi model ini bisa dibesarkan. Kalau kita mau masih tetap kompak, ini adalah model yang ideal. Ada akademisinya, ada bisnisnya, komunitas, government, media, dan volunteerian. Ya, ada budekan yang menyisihkan waktu ke sini, mungkin di sela-sela kesibukannya ada budekan, ada Pak Wawan juga ngajar di SDM, ada Pak Dija, Bu, ini dosen-dosen yang menulisnya luar biasa. Ya, Pak ya. Ini model yang luar biasa. Nanti saya ingin dorong tanggung jawabnya saya ke blibli.com. Tanpa blibli.com punya kita udah masuk payur jengkol, selak salaku. Tanpa tanpa kelas khusus Pak. Mereka kelas dulu kelas reguler aja, kelas wira besar baru. Nah, sekarang kita udah ada kepala sekolah gue minta udah 6 bulan kita lakukan training Pak. Sekolahan pakai Telegram. Terus dikasih PR dari 100 kita mungkin 30 yang buat ini. Tapi sekarang kita lebih selektif lagi 50. Jadi Bapak nanti dapatkan bisa jadi juara 1, 2, 3, 4, 5 itu dari Jawa Barat semua. Masuk di big sat-nya beli-beli. Jadi beli-beli masih bertahan untuk di belum serangan investor dari luar negeri Pak. Dari Tamasek, Singapura, dari Tencent, China, dari Bali Bapak, dari Amerikanya juga. Masih tahan. Kita mudah-mudahan ini bisa bertahan terus, Pak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya, saya nyuri waktu sini karena ini bagian dari yang sudah kita bareng-bareng bangun. Saya harus memotivasi rekan-rekan bahwa saya selalu hadir, Pak. Walaupun jarang ketemu mungkin, tapi
tetap saya monitor di grup WhatsApp dan sebagainya. Tadi malam saya kontak langsung dengan sekretarinya Pak Gubernur. Gubernur nggak bisa hadir. Di disposisi ke Pak Sekda. Saya minta ke Sekda, langsung ke Pak Sekda. Terus tadi pagi dapat info. Ini ke Pak Asisten dua. Pak Asisten dua juga lama. Tapi yang paling penting bahwa ya surat itu berlangsung gitu. Nah, direspon dan hasilnya seperti ini. Dan yang paling penting di tempat yang membanggakan di sini di Gedung Sate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sinergisitas akademisi, bisnis, community, government, media Provinsi Jawa Barat. Pembina, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Pengarah, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Kepada UPTD, P3W Jawa Barat. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, Kepala Bidang Koperasi Pengawasan KUK, Dinas Provinsi Jawa Barat. Kepada semua pengurus, dipersilahkan ke depan. Kata-kata pelantikan yang akan dilangsungkan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat. Kita mulai prosesi pelantikan, rekan-rekan sekalian, karena ini voluntarian, apakah rekan-rekan siap untuk dilantik? Siap. Ya. Dan ini disaksikan oleh rekan-rekan yang hadir para undangan dan juga yang paling pasti kita juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk menjadi janji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di sini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Rabu tanggal 6 Februari 2019 saya Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat melantik saudara sebagai pengurus Identitas ABCGM Provinsi Jawa Barat periode tahun 2019-2022 3 tahun ya. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dalam kedudukan saudara sebagai akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media atau ABCGM dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Biasa memberikan petunjuk dan bimbingan. Amin. Harap diikuti oleh para pengurus yang dilatih hari ini. Kami pengurus Sinergitas ABCGM. Kami seluruh Provinsi Jawa Barat berjanji. Provinsi Jawa Barat berjanji. Satu. Akan selalu mengamalkan amanah. Bersinergi dan berkolaborasi aktif. Untuk memajukan koperasi dan UMKM di Jawa Barat. Dua. Akan selalu bekerja bersama. Berperan aktif. Dan saling menguatkan jaringan bisnis. Untuk koperasi dan UMKM naik kelas. Akan selalu fokus. Tiga. Akan selalu fokus dan konsisten. Mendampingi koperasi dan UMKM. Dalam segala akses. Menuju koperasi dan UMKM juara lahir batin. Yang kreatif. Inovatif dan kompetitif. Dalam mendukung era digital. Empat. Volunteer dan penuh keikhlasan. Dalam membina dan membesarkan koperasi dan UMKM. Di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
Sariana, kedua Ibu Dian Astuti, ketiga Ibu Widati Wulandari. Inilah tiga terbaik, tadi belum diumumkan ya, Kang Aditya, Ibu Widanti, dan plus sekali lagi untuk para UMKM. Selanjutnya dari UMKM terbaik juga mempersembahkan gift atau cenderamata untuk Bapak Kepala Dinas. Berkenan Bapak Dr. Merija, Ketua Dinas Dinas ABJ Provinsi Jawa Barat, untuk mendampingi Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya dari UMKM naik kelas, ya. Ya, selanjutnya persembahan cenderamata dan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas dari perwakilan RW 15 disampaikan oleh Ibu Dewi, Dewi Kostaria. Ini kumpulan produk-produk unggulan cenderamata Bapak Kepala Dinas. Ya, selanjutnya ini ada cenderamata dari RPCGM Jawa Barat untuk Bapak Kepala Dinas berupa funde 2 yang sudah launching kemarin di bulan Januari. Mohon berkenan Bapak untuk menyematkan PIN UMKM naik kelas batch 2 disematkan di dada sebelah kirinya. Ya. Aplaus untuk peserta UMKM naik kelas batch 2 sudah 35 orang untuk batch 2 yang akan dilaksanakan selama bulan Januari sampai bulan Juni 2019. Ya, mohon berfoto bersama, ditahan dulu Pak. Mohon maaf, ini banyak ditahan Pak Kadis. Thank you.